Kalau dari sisi pemasarannya kelihatannya sudah punya langganan. Hanya sekarang tinggal kita akan lihat apakah kemampuan produksinya sudah bisa memenuhi permintaannya. Kalau kebutuhannya atau kemampuan produksinya yang belum bisa, maka itu yang kita tingkatkan. Tetapi kalau kebutuhan produksinya dibandingkan dengan penjualannya, dia masih underutilized atau masih di bawah, maka nanti kita dorong untuk ke tempat-tempat lain. Jadi, kalau dalam skala yang besar, kalau dalam istilah yang modern sebut global supply chain ini, dia punya merek seperti Nike, Adidas, itu dibikin di Indonesia, mereknya di luar, kemudian dikirim. Nah, ini dalam skala lokal, dibikin di kecamatan apa? Yang kemudian dijual ke Jakarta, ke Tanah Abang, dan sebagainya. Ke Bandung dan Bogor. Yang kemudian dari Tanah Abang, dari Bandung, segala macam, itu menyebar. Jadi prinsipnya adalah, ada kemampuan untuk membuat, yang sekarang tinggal, kita nanti akan, saya akan tanyakan dulu kepada melalui Pak Camat di sini dan Kepala Dinas, ini apa yang dibutuhkan? Dibutuhkan peningkatan penjualannya atau produksinya? Sebab salah satu dulu itu. Kalau dia sudah meningkat sini, tinggal nanti cari sininya. Jangan bilang dua-duanya dulu. Sekarang ini yang dibutuhkan kemampuan produksinya atau penjualannya? Kemampuan produksi dan penjualan juga, Pak. Ya, jadi kalau produksinya disiapkan dulu, produksi disiapkan, mencari penjualannya, karena begitu produksinya bisa meningkat, maka pasti penjualannya dengan mudah, lebih mudah. Sebab kalau kita meningkatkan ini di sini yang nggak siap, itu juga nanti kan sulit. Jadi secara bertahap dan jangan langsung terlalu besar. Nah, sekarang tinggal kita tahu apa yang menjadi persoalan dalam produksi. Apakah mesinnya? Ataukah kemudian kalau bicara modal, kita bisa bantu dengan kur.